Annyeonghaseyo, good people. Welcome to our channel, The Lim Sisters. Guys, good morning guys. Pagi-pagi. Ini tepatnya di Busan pagi ini dengan angin yang super kencang banget dan kita sosokan ya pakai yang enggak berlengan. Tapi oke sih, kita masih oke, masih oke. Masih angin aja. Ya. Cuma anginnya aja. Enggak gitu tinggi banget, cuma anginnya daerah pantai ya. Ya. Nah, ini kali ini kita mau naik sky capsule. Blue Line sky capsule. Jadi sekarang kita udah di sini ya, di Blue Line namanya. Oh, kita on the way mau ke registrasinya. Bener. Oke, ikutin kita guys. Let's go. Nih guys, Korea Tourism Awards 2022. Ayo paman, let's go. Pagi-pagi udah ngemil. Aduh, maaf. Fanny. Ini kue bolu. Soalnya dari kemarin aku lihat banyak banget yang jual ini. Tapi namanya kue walnuts ya. Walnuts. Dalamnya isinya red bean sama walnut tuh, satunya itu pakai cream cheese, guys. Dia kayak kue bolu gitu deh. Wanginya sih enak ya, cuman agak keras gitu loh. Lebih enakan punya Indo kayaknya. Maaf loh ya. Nih guys, jadi di sini itu kalau siang hari mereka juga ada buka food stand, tapi karena kita datangnya lebih pagi ya dari mereka, jadi mereka masih tutup. Dan nggak apa-apa, soalnya kalau agak siangan itu udah mulai agak panas ya, jadi kita pilihnya yang agak pagian aja. Ini guys kapsulnya, kira-kira kita dapat warna apa ya? Gak sabaran guys. Ya. Oh guys, kita dapat yang warna hijau. Mari. Kita lihat dalam kayak gimana. Thank you. Wow. Ini gak apa-apa. Fanny. Saatnya kita mulai. Sila di bawahnya. No. Natural banget guys. Coba kita tanya Fanny, kenapa dia bisa terinspirasi beli kapsul ini? Keren banget sih, sumpah. Ini pertama kali kita ke Busan. Bener gak sih? Pertama kali dan dia beli kapsul yang kayak gitu, beneran keren banget. Aku saranin kalian datangnya pagi, karena cuacanya masih oke banget, gak panas, dingin. Coba ya kita tanya Fanny, oke? Guys, ini kenapa terinspirasi, bukan kenapa terinspirasi ya, tapi ini emang salah satu ikoniknya Busan. Jadi kalau kalian ke sini itu mesti banget naik Skyline Capsule ini, oke? Mereka ada beach train juga, cuma aku lebih milih ini karena view-nya itu dari atas lebih tinggi dan lebih keren banget. Kalian boleh pilihnya pagi naiknya karena matahari belum terlalu terik, atau kalian naiknya pas sunset itu juga keren banget ya. Cuman kita ada rencana lain buat sunset, jadi kita datangnya itu awal-awal. Soalnya buat Blue Line ini, kalau kalian datang ke siangan itu antrinya panjang pol, jadi aku pilihnya paling pagi. Lebih oke, belum banyak yang ngantri. Dan kalau kalian mau naik ini, jangan lupa beli tiket dulu ya. Kalau kalian belinya pas ini, udah pasti nggak dapat tiketnya guys. Terus starting pointnya dari mana ke mana nih? Nah, starting pointnya itu ada dua. Kalian boleh pilih dari yang Mipo Station ke Cheongsampo, atau dari Cheongsampo itu ke Mipo Station ya. Tapi aku milihnya itu dari yang Mipo Station ke Cheongsampo. Kenapa? Karena yang Mipo Station itu view-nya itu lebih ke laut dan keren-keren banget, kalian bisa lihat guys. Keren ya. Dan yang kedua itu kenapa juga aku pilih Mipo Station, karena kita rencana pengen ini lunch seafood di Cheongsampo. Itu ada seafood, restoran seafood yang terkenal di Cheongsampo juga di sana. Yeah. Biasa arah gitu. Yeah, you know.
Okay guys, jadi gimana menurut kalian, seru kan? Nih, yang dari sebelah arah datang. Tapi kita udah hampir di finishing point-nya ya. Ini kalau kalian bisa lihat ini tempatnya. Saya kasih kalian lihat untuk terakhir kalinya. Maksudnya di video aku ya. Kalian juga boleh visit sendiri ke sini. Tapi aku saranin jangan terlalu siang karena panas banget, guys. Makanya aku udah mulai pakai sunny di sini. Ayah, ini Sivani masih lagi sibuk-sibuknya foto-foto. Nih, masih sibuk, guys, dia. Gimana nih? Gimana nih? Kita udah hampir nyampe, guys. It's time to hunting food again. Gimana, kalian suka enggak? Aku sih suka sih. Tapi emang harus datang pagi sih, kalau enggak hancur kalian. Kalian harus datang sendiri ya. Karena tuh kadang tuh apa yang ditangkap kamera dengan apa yang kalian lihat langsung itu agak berbeda. Benar. Tapi kita benar-benar enjoy sih. Jadi aku saranin kalau kalian ke Busan mesti naik ini, mesti banget. Dan tolong dipilih yang Mipo Station arah Cheongsampo ya. Karena ingat tuh, guys. Lebih oke banget. Benar. Ya udah, kita akhiri video yang apa nih, yang di Blue Line Park Blue ini Line, ya. Yeah, kapsul ini. Semoga kalian suka. Ditunggu part 3-nya. See you guys next video. Bye-bye.